Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syurr 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Barakallahu Allah, Duyo Allah Engkaulah Resnani. Alhamdulillah pada Enjang Niki Kaulah Lan Panjenengan Sami Saket Nyerahake Pelatihan atau praktek manasik umroh yang memang sebagai kewajiban bagi kami memberi bekal, memberi informasi, memberi bimbingan semaksimal mungkin kepada panjenengan sami. Karena khidmatul mu'tadirin wajibun wa syarafun lana melayani tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah umrah adalah wajib bagi kami. Saya sehat ya. Kok main dermawan ini dari sarapan? Oke. Ampun sangat. Kawan itu perjalanan bawa saking baca suku kan kini kau mihadem ya. Kurang kita sekedar tapi alhamdulillah saya sabar tunggu, sabar tunggu. Sing tunggu sebenarnya dikit ya. Kan bagus. Oke. Dan jamaah yang dikomunikasi terkait pertama adalah keberangkatan kita nanti di tanggal 18 Februari. Okay. Hitungan 18 Februari itu hitungan terbang. Jadi berangkatnya saking tertulis makin titik poinnya ditentukan beliau Bayai Muhsin, di mana berangkatnya nanti tanggal 17 jamnya sore. Okay. Nanti saya memantau grup WA terkait informasi keberangkatan. Yang pertama itu, yang kedua kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, matur nuwun sangat. Keluarga atau jamaahnya yang di sini mempercayakan pelayanan umroh mempercayakan pelayanan umroh kepada travel kami. Okay. Dan untuk keberangkatan Februari ini memang program khusus milad ulang tahun PT Sutrato Hidayah yang bertepatan nanti tanggal 22 Februari. Yang awalnya memang direncanakan hanya di tanggal tersebut saja keberangkatan jamaah, tapi karena banyak peminatnya akhirnya ada 4 keberangkatan tanggal 18 Februari Panjenengan Sedaya, terus tanggal 20, 21 dan 22 Februari. Ini kurang lebih 4 pesawat dan terus tunggal mari ke berikut. Kocok-kocoknya akan seneng kan? Apa mana? Makin jenengan sakit ziarah teng Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang memang tempat tersebut harapan dari setiap umat muslimin. Wong Islam mesti pengen ziarah teng Nabawi, ziarah Kanjeng Nabi, ziarah teng Ka'bah. Dan memang umroh ataupun haji salah satu kewajiban bagi umat Islam bagi yang mampu. Berarti jenengan sedaya
mon dianggap abid sing mandi, wong sing mandi, wong sing pilihan, ora sembarangan. Wong tiang ingkang apa gadah harta yang banyak belum tentu angsal panggilan. Jenengan insya Allah sudah menjadi orang yang terpilih sakit ziarah ke Al-Haramain Asy-Syarifain. Bukannya tambah semangat semangatan nanti dari lemawan ingkang apa itu. Kaulah akan membacakan perjalanan apa inti dari perjalanan umroh nanti sama nanti, dan saya ringkas saja. Yang pertama tentu saja keberangkatan nanti 17 Februari sore hari, dan diharapkan jemaah tepat waktu sehingga kita sampai di Bandara Cengkareng kurang lebih jam 5 atau batas subuh. Nanti sholat subuhnya di sana di Jakarta. Oke. Seluruh jamaah nanti akan ketika sampai di Bandara Cengkareng akan diberikan pertama paspor, ID card, dan makan pagi. Di sana nanti jenengan sebelum masuk ke bandara akan dibagikan paspor jenengan sedoyo, terus ID card itu tanda pengenal yang nanti sebagai pengganti paspor, karena paspor itu nanti ketika sampai di Jeddah atau di Madinah akan diminta oleh muasasa itu yang mengeluarkan visa jenengan sedoyo. Jadi paspor nanti jangan khawatir, paspor jenengan aman. Jenengan sakit megang paspor itu nanti ketika di bandara, sampai di bandara Jakarta sampai bandara Saudi. Setelah itu paspor dikumpulkan kembali dan akan disimpan oleh muasasa. Muasasa itu sebagai penanggung jawab panjenengan sedoyo tentang pelaksanaan yang ada di sana, atau yang bisa kita yang mengeluarkan visa panjenengan sedoyo. Visa itu izin masuk. Assalamualaikum. Tadi apa yang kita terima? Paspor, kartu pengenal atau tanda pengenal, dan makan pagi. Untuk tanda pengenal, sebisa mungkin ketika keluar hotel panjenengan ampun lepas. Jadi bentuknya barang panitia nih lu biasanya. Kuatan nama jenengan, nomor telepon petugas pembimbing dan petugas. Jadi mungkin kalau ada apa-apa kemauan banten ya ngetos hotelnya apa hotelnya, jadi banten keliling belum jauh. Nah seperti ini ID-nya kalau suwon kurang lebih seperti ini. Kalau suwon pakai jenengan sedoyo, kartu atau tanda pengenal ini dipakai selama di sana. Jenengan sedaya selama di sana keluar hotel saja. Nek sare ya bisa kamar mandi pun bisa. Niki sebagai pengganti paspor. Biasanya ngapunten sangat beberapa kejadian itu lupa hotelnya, lupa hotelnya, akhirnya ini sebagai nanti yang akan dihubungi. Misalkan siapa hotelnya lupa dan posisinya ada di pintu nomor sekian, nanti akan insya Allah akan dijemput petugas. Namine nopo pertama kali datang ke tempat yang baru, yang asing, tentu saja biasanya ini radi bingung, lali panggonane bukti lali hotel. Yang pertama ini tentu saja jangan sampai lepas. Ini apa namanya ID card atau kartu. Iya sebagai pengganti paspor. Karena paspor jenengan disimpan di apa masasa. Selanjutnya setelah landing di Madinah, nanti panjenengan dapat pelayanan istimewa karena landingnya turunnya langsung di Madinah, Bandara Madinah, terus Bandara Madinah ke hotel itu hanya 10 menit kurang lebih. Jadi sekedar 10 menit ke hotel, di hotel, setelah sampai di hotel panjenengan mangke akan disambut tim sutra dan
pahala masing-masing sesuai dengan romlis yang sudah disusun dari Indonesia. Oke, romlisnya punya Silvi sudah ada ya. Nanti untuk kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah sampai di hotel, dibagi kunci, panjenengan segera istirahat di kamar hotel masing-masing. Oke, koper nanti biasanya di drop di satu lantai yang sama, yang terbanyak. Jadi amon khawatir. Terus koper besar, di mana koper besar? Koper yang besar itu nanti buatan syarat kalian jenengan. Setelah sampai di bandara, koper langsung masuk ke bagasi pesawat. Yang harus direkso, dijaga panjenengan sedoyo itu koper tas tenteng, ngapunten kados niku, dan koper pas tas paspor. Ya. Nah, nanti akan diterangkan Mas Yon. Ya, koper ini nanti masuk ke bagasi. Jenengan tidak bisa buka-buka niki sampai jenengan tiba di hotel Madinah. Karena ini sudah masuk ke bagasi pesawat, tidak bisa diambil lagi. Boten insyaallah aman. Ini ada kunci, ada apa namanya? Password. Kalau memang jenengan ngersake tambahan kunci gembok, sakit mau dipasang di sebelah kiri. Dan jangan lupa tas koper ini diparingi tanda penduduk badan, tanda pengenal engkau mudah dipahami jenengan. Misalkan nama, misalkan saya Isbah dari sini gede, mudah mengenalnya. Di sini campur wonten ID card yang dari kantor, tapi karena tulisannya kecil kadang ben gampang aduannya sampai to warna hijau misalkan dikasih warna putih tulisan nama jenengan. Oke. Sudah. Terus yang kedua, paspor etas ke tenteng atau tas troli yang nanti bareng jenengan selama mulai berangkat sampai pulang. Jenengan yang ngerekso atau yang menjaga piyambak. Itu nanti bisa untuk isinya nanti akan disampaikan Pak Bagus. Terus yang ketiga adalah tas paspor. Nah, tas paspor ini tas paspor kita memberi nama tas paspor sakit dikasih tanda pengenal namanya. Terus tas paspor ini gunanya untuk apa? Jenengan bawa terus dari berangkat sampai akhir. Sakit buat menyimpan paspor ketika nanti masuk pesawat. Di bagian depan ada satu kertas detail. Yang tengah ini bisa untuk buku doa atau tasbih atau obat-obat yang ringan. Oke, obat-obat yang mungkin fresh care. Nah, kalau travel mungkin besar mawar. Oke, obat yang biasa. Jangan pakai apa obat itu loh, bebek atau minyak kayu putih gitu. Nah yang kecil mama sangat besar, bodrek aja di paspor koper besar. Jadi yang kan biasa fresh care atau PTO atau masuk kayu putih, kayu angin, minyak kayu angin, sakit lagi, g sakit satu nih g sakit lagi, bon caranya langsung koyo mama. Dan ini jenengan bawa terus dari berangkat sampai pulang. Dan ini bersama jenengan, tidak bisa kita terpisah dengan seperti koper besar tadi. Dalam? Oh, kurang bisa ya, ribuan caranya lah. Artinya ke mesin, selain bawa kartu senetan, biasanya ini dibawa panjenengan. Entah ada isinya atau tidak, terserah. Misalkan kaputan tinggal nomor orang bawa satunya mungkin dibawa di saku pun cukup. Terus yang selanjutnya kok selayer tanda pengenal, selayer atau tanda pengenal seperti ini. Ini kalau keluar selain etiket yang dengan bawa ada selayer sebagai tanda pengenal yang memudahkan tim kita untuk mengenali panjenengan. Misalkan ketok ngapunten, misalkan ada yang kebingungan nanti saya dibantu oleh, dan itu mudah dikenal ketika mau ziarah sarang-sarang. Ini sebagai tanda bahwa jenengan jamaah Sidratul.
Okay, selalu di bawah. Sampun, ketika sampai di Hotel Madinah, hari Minggu, malam Minggu, malam Ahad ya, istirahat yang dito, pagi sakit mulai kegiatan pertama adalah jamaah subuh. Jamaah subuh maka sakit sarang-sarang karena pertama kali datang ya, kadang masih perlu adaptasi tempat. Hotelnya apa namanya, maka ketika masuk ke masjid maka lewat pintu berapa, tapi kok ada angkanya. Ini angka ngertes ya kira-kira 20, 25, 21, 23 ya. Apa sih diamali angka kertas apa abang abang kalau diri nggak apa. Di masjid itu ada pintu gerbang ada angkanya, pintu masjid juga ada angkanya. Dan itu untuk memudahkan panjenengan mengingat-ingat arah pulang ke hotel. Biasanya urut. Jadi mudahnya oh saya pintu masuk lewat pintu 25, pintu gerbang 25, terus pintu masuk mesin itu nomor misalkan 20. Nanti saya diemot-emot setelah 20, 25 maka arah hotel. Itu sangat membantu sekali. Oke. Ini perlu dicatat. Nah, hotelnya namanya ini, pintu masuk nomor sekian. Betul kertas, betul catatan, taruh di dompet, di tas paspor. Oke, pagi jenengan sakit sholat jamaah di Masjid Nabawi, sarang-sarang rencana sekamar atau janjian. Terus, untuk pagi setelah sarapan, nanti ada ziarah ke Baqi bersama-sama. Nanti ada mutawif dan mutawifahnya. Terus hari pertama siang setelah sholat zuhur jamaah berkumpul di lobi, kemudian dilanjutkan untuk ziarah ke Raudhah, ke dalam Raudhah dan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang banget sakit ziarahnya Nabi ini. Buat kita mau senang, support mana coba? Support. Ya awal di mana itu, maka yang urus tim sana. Oke, maka yang urus pasrah di sana. Wong awal di mana ngertos tulisan to, cerita to, saking lama-lama saking kayak kita, sak maka dengan sekecil orang mepet, cakap kami bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat tenang-tenang bagi Nabi, tapi di sebelahnya mungkin sahabat yang selalu berjuang bersama beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebelahnya lagi ada Sayyidina Umar dan banyak sekali sahabat nanti bisa kita ziarah di makam beliau. Mungkin untuk ibu-ibu bisa di luar pagar untuk bapak nanti sakit masuk, tapi jam-jamnya tertentu pagi dan sore saja. Nanti bisa disiasati. Karena makom atau makbar di sana itu tidak 24 jam buka hadisnya Indonesia. Di sana ada gerbang yang besar sekali dan hanya jam-jam tertentu dibuka. Oke, itu siang hari panjenengan sakit dibimbing untuk ke Raudhah hari Minggu siang. Terus Seninnya hari Senin, hari kedua, hari ketiga setelah sarapan pagi, jadi panjenengan mangke pagi, siang dan malam sudah disiapkan makan berat makan. Okay. Jadi buatan perlu betok sari ini, buatan perlu betok kompor, wah betul besar, semua disiapkan dan insya Allah menu Indonesia. Tapi buatan menu ini berorang, masakan Indonesia insya Allah. Setelah sarapan pagi pada hari Senin atau hari ketiga berkumpul di lobi jam 7 untuk melaksanakan ziarah rumah sekitar kota Madinah. Orang mau masjid tok bu, mangke jenengan ke sakit dijak jalan-jalan empat bis gede, bukan bis tayo, bis gede, bis besar untuk keliling di beberapa tempat yang bersejarah sing wonten Madinah. Di antaranya adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali
bisa dibilang didirikan oleh Rasulullah ketika Ba'da Hijrah, waktu Hijrah itu yang dituju tempat pertama kami adalah Masjid Quba. Terus selain Masjid Quba ada nanti Kebun Kurma, terus Jabal Uhud, Gunung Uhud. Ya, panjenengan pernah dengar kisah atau sejarahnya perang Uhud? Nah, nikmatnya sangat dengan dape, buatan usah muka. Oh, sampai sore lah, udun-udun. Bon. Terus selain Masjid Jabal Uhud, ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu kalau diartikan di bahasa Nenggoro-Nenggoro, masjid dua kiblat. Kiblatnya kok lurus? Okay. Awal sebelum Ka'bah menjadi kiblat umat Islam, sebelumnya adalah napa? Baitul Maqdis ini Palestina. Terus selanjutnya ada Masjid Sab'ah atau Masjid Tujuh. Sejarahnya mungkin diceritakan misalnya secara singkat, masjid di situ adalah ketika perang Khandaq. Perang Khandaq. Terus itu beberapa tempat yang insyaallah akan jenengan kunjungi mangke di Madinah. Selanjutnya hari Selasa setelah sarapan pagi wonten kegiatan malih yaitu menyusuri tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Nek wau hari Senin hari ketiga niku keluar naik bis niku iki jalan kaki. Misalkan iki masjid maka di sekitarnya itu ada apa saja maka akan dikisahkan oleh petugas kita. Di antaranya adalah Museum Asmaul Husna, Masjid Umamah itu mandu, terus apa awan, terus Masjid Abu Bakar, Masjid Umar dan Taman Bani Saqifah. Wonten sejarah warnanya. Hari Rabu hari kelima free program dan panjenengan saged memperbanyak ibadah teng Masjid Nabawi. Ngaji khatam nanti saged khataman teman. Ini sakit nih buat sakit ini namun etika dan sakit keselin. Hari selanjutnya ke 6 jamaah diharapkan menyiapkan koper besarnya di depan kamar masing-masing jam 7. Oke, kabeh diresi dilebetke koper besar sesuai dengan apa yang dibawa di dari rumah karena siangnya panjenengan akan bergerak menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini pagi kopernya sampun disiapkan di depan kamar masing-masing. Nanti yang membawa adalah petugas hotel. Amun khawatir nanti disiapkan di depan kamar masing-masing sekitar jam 7. Terus ziarah wajah, kopernya disiapkan di luar kamar. Terus ziarah wajah ke makam Rasul dan makam Syuhada Baqi. Kemudian dilanjutkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi atau sholat apa? Sholat mutlak apa saja, mau duha boleh, mau hajat boleh dan sebagainya. Hari Kamis hari ke-6 ya, check out atau keluar dari Madinah, keluar dari hotel Madinah jam 14 atau jam 2 siang setelah makan siang. Jadi saat dari ini zuhur panjenengan sudah melaksanakan atau bersiap-siap kesunahan-kesunahan ihram. Mandi termasuk, siap pakaiannya dan siap tasnya. Jadi setelah jamaah itu sakit makan siang terus turun ke lobi untuk berangkat ke masjid masjid Miqat atau masjid Dir Ali atau Dhul Khulaifah untuk memulai perjalanan umroh panjenengan. Teng Miqat mangke panjenengan dibimbing untuk sholat sunnah ihram dan niat sama-sama. Kalau memang sakit niat ya Pak monggo mangke dibimbing oleh pembimbing. Setelah tes perjalanan dari Madinah ke Bir Ali itu kurang lebih sekitar 20 menit dekat di Miqat Masjid Bir Ali atau Masjid Dhul Khulaifah tersebut, jenengan sakit sholat dan niat ihram nanti dibimbing petawif dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ke Mekah itu lumayan panjang, kurang lebih 5 jam. Kita disiapkan fisiknya, istirahat tempis sebisa mungkin dan insya Allah jam sekitar
jam habis isya, mungkin jam 9, akan tiba di kota suci Makkatul Mukarramah. Check-in hotel yang sudah disiapkan oleh PT Sutera Tur dan makan malam di restoran untuk membagikan kunci, dan kemudian jemaah istirahat sesaat, nanti bisa dikondisikan ketika sampai di Tank Mekah. Oke, dahar makan malam, pembagian kamar kunci, kembali ke masuk ke kamar dan mempersiapkan wudhu dan sebagainya, terus turun di hotel, pakai kondisional itu. Dan akan turun di akan melaksanakan umroh itu secara bersama-sama, jamnya yang malam, pastinya malam. Oke, malam langkung adem, langkung sejuk, sakit khusyuk, mungkin jimawan diparingi lancar sedayane, dapat umroh yang makbulah, dapat predikat umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Di Mekah kita akan tinggal di sana selama 5 hari. Jadi setelah umroh itu nanti ada beberapa rangkaian yang kurang lebih sama dengan ketika di Madinah. Ada ziarah sekitar Masjid Haram, ada ziarah keliling kota kota Mekah memakai bis, dan nanti ketika keliling kota Mekah untuk pertama kali dengan bis, dan dengan sakit ziarah ke Jabal Sur, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Cirona. Dan di Cirona memakai ketika tenaganya masih kuat untuk melaksanakan umroh kedua, monggo disiapkan ihramnya, disiapkan fisiknya. Oke, nanti terakhir di Jabal apa di Cirona dan Jabal Nur. Jamaah diharapkan sudah mempersiapkan pakaian ihramnya dari hotel. Jadi buatan usah dipakai dari hotel, tapi disiapkan mawon. Untuk ibu-ibu ya memang dipakai dari hotel, karena kalau nanti salat nanti di Masjid Cirona itu kelamaan. Hari ke 9 itu free program ziarah saat keseleting ibadah saat keseleting Masjidil Haram. Insya Allah. Hari Senin umroh sunnah ketiga. Jadi wonten umroh malih. Kalau memang memungkinkan panjenengan sakit direk umroh ketika pada hari Senin 23 Februari ini free dari Masjid Tanqim, nanti mimpinya dari Masjid Tanqim, dan ini free dari Gak Travel, disiapkan bisnya jadikan namun karet umat. Hari Selasa 28 Februari persiapan check out ke pulang ke Tanah Suci. Jadi persiapannya hampir sama, disiapkan tas kopernya di depan hotel, maka dia pindahkan ke Arafah dan jam sekian, jam 8 biasanya, terus siangnya atau jam berapa ini? Jam 13, oh maaf, jam 9 keluar dari hotel menuju ke Bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Anggel lunggu biarke Yai Muhsinin, insya Allah mantep. Beliau sudah sangat pengalaman dalam membimbing jamaah, sudah berpuluh-puluh. Untuk tahun ini 2 kali gini ya, Syawal kemarin gini, kalian gini 2,5 kalau setengah itu gini. Tak lupa wonten jadwal makan. Jadi jadwal makan itu mempersiapkan jam, kalau pagi jam 6 habis subuh sampai jam 9. Kalau sangat sakit tepat waktu, karena pihak hotel juga petugasnya juga terbatas. Okay. Nanti kalau lebih dari 9 pasti rasanya juga akan berbeda, karena jam 6 sudah fresh, sudah siap dimakan. Kalau lebih dari 9 khawatirnya masakan sudah kurang sedap. Siang juga begitu, jam 12 sampai jam 14. Jam 12 siang sampai jam 2 siang. Malam juga begitu, sampai jam 7 sampai jam 10 malam. Oke. Perlu diperhatikan ketika koper ini barang bawaan ya. Bagi jamaah, para jemaah tidak diperkenankan untuk membawa zat cair. Contohnya nopo?
sabun sak gendul gede, botol gede boten. Okay. Secukupnya mawon. Ukuran kecil boten kelas niku insyaallah. Terus aerosol jet ke dalam kabin. Kabin itu tas kecil ya. Dan sebagai jumlah sebagaimana jumlah dalam lebih dari 100 mili dari masing-masing item. Yang kedua, apabila jamaah ingin membadalkan keluarga yang sudah meninggal dapat berkomunikasi langsung dengan petugas atau pembimbing yang ada yang mendampingi kegiatan selama umroh. Catatan amalih, program sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada saat itu tanpa mengurangi nilai ibadah hajinya. Mangke sambil jalan niku mudah dipahami, arek mungkin dulu catatan, oh hari ini ada kegiatan apa, sampai jenengan peluangi, mangke hari ini ada kegiatan siapa, hari ini ada kegiatan apa, hari ini ada kegiatan apa saja, sampai jenengan tingali teng itinerari kertas jadwal mawon. Mangke selebihnya sampai diatur oleh pemimpin yang untuk saat ini beliau dari sini yang akan mendampingi panjenengan sendiri. Sekali lagi matur suwun sangat panjenengan sakit bergabung menjadi keluarga Sutradara Hidayah dan memanjakan kami melayani panjenengan sendiri. Nah, harapan kami ketika pulang panjenengan memang benar-benar menjadi apa mendapatkan predikat umroh yang makbulah, umroh yang mabrurah, umroh yang diterima, umroh yang benar-benar dengan cita-cita kami sejak lama. Amin. Akhirul kalam, Allahu yuwaffiquna wa iyyakum bi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.